gergaji dan mensabotase putusan MK yang sudah sampai. Baik, harapan untuk demokrasi Indonesia ke depan? Ini satu fase yang sangat krusial ya buat demokrasi kita. Saya terus terang barusan menghadiri sebuah workshop terbatas tentang the state of democracy di Indonesia. Diadakan di Cornell University. Dan semua indikator demokrasi kita mengalami penurunan. Dan kalau misalnya kita lengah dalam konteks yang terakhir ini, kemungkinan besar demokrasi kita akan semakin merosot. Dan karenanya semua elemen masyarakat harus terhubung, karena kita tidak bisa berharap lagi sama elit politik. Jadi kita yang memperjuangkan nasib sendiri, caranya ya sampaikan secara luas apa yang menjadi concern kita sehingga elit politik bisa mendengar meskipun dengan cara tepat. Gitu. Dan kemudian,